Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari Jumaat dapat kita kuliah atau mengaji setiap minggu. Jadi mari berhimpun di masjid ngaji ni. Okay, free. Ada falo. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda majtama'a qaumun. Tak berhimpun satu kaum orang ramailah. Fi baitin dalam rumah min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Duk berhimpun di rumah Allah, itu di masjid. Yatluna kitab Allah, berhimpun duk baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, lepas tu pakak duk ngaji. Duk ngaji, supaya kita duk ngaji saat ni tu. Illa malaikat nazalat alaihimus sakinah, malaikat turun di atas mereka itu sakinah, ketenangan. Tuhan turunkan tenang buat kita saat ni tu, puasa sejuk hati, puasa senang, puasa tenang, kerana kita boleh berhimpun ramai, kita buat bagai molek. Nah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat humur rahmah, dan diliputi, ditudung dengan rahmah. Rahmah ni maknanya rahmah, ya ada dua. Ada rahmah, ada nikmah. Nikmah, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da. Anaklah kamu ingat nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan tu nikmatul Islam. Nikmat Islam. Dan ada nikmat hak Tuhan bagi kita, supaya nikmat benda hak kita boleh guna. Dan kita boleh mata kita ada nikmat, boleh duk tengok, boleh duk jalan dah. Nikmat kaki, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat makan, nikmat minum. Apa panggil nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah nah, kamu saat ni tu dah bila rego, kira rego nikmat Tuhan tu la tuhsuha. Kamu tak boleh kira, kerana maha dan rego tu banyak sangat. Tak boleh. Nah, pun nikmat mata tak boleh nak banding. Nah, sebab tu kita bersyukur kepada Allah. Nahuwal ladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a. Nah, Tuhan punya nikmat dengar, wal absar, nikmat mata, wal afidah, nikmat otak, pandang mikir tak bodoh. Nah, kalau bodoh tu. Nah, betul ya jalan apa betul. Demo suka kita. Bodoh tak berakal. Qali lama tashkurun. Sikit orang bersyukur. Pastu pasal pergi Mekah terik ni ada satu benda. Duk kelabu begini. Kelik terik ni jadi kelabu sebelah. Mata. Mata ni jadi kelabu ni. Kena pergi buat cumi dah. Tu putih aku ni putih saja ya. Kok bawah ni dah putih. Mana ni mata pula. Hai kelik ni ni kari bayar ni. Tengok dia mau bayar. Hai kata nikmat Tuhan. Oh, ya kata nikmat. Kau gitu ada apa? Kau duk. Kau mata tak ada berasa apa tu, berasa sepa tak sepa ngak boleh tengok molek sampai bila-bila dah ya ada masa ya umur dia. Dah pandi dia jadi maya ni. Tu qalilam ma tashkurun. Dah baru ingat oh apa puluh tahun dah tak ada kena makan cumi, tak ada kena makan apa. Dah nak baca Quran ni boleh baca lagi tengok-tengok tu. Dah tak ada masalah apa kecil tengok tak ada banyak, tapi dia panggil noyak kata nikmat Tuhan tu kan. Nah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Kalau mu nak bilai go nikmat tu hala tu suha, tak boleh nak kira go tu. Nah, sakit tak leh nyawa, tak leh nyawa, nyawa tak sedap. Bukan saja 5 minit tu nak lain dah. Dan nyawa tak sedap. Nah, ademe tu sejuk tak sedap. Nah, tu nikmat Tuhan. Dan ada rahmat Tuhan. Rahmah ni makna nyanyo. Tuhan rahmah Tuhan kesiabilah wasiat umur rahmah. Tuhan tuduh dengan rahmah. Makna Tuhan meliputi dengan rahmah. Jadi waktu kita Tuhan ni nyanyo kepada hamba, bila Tuhan nyanyo kepada hamba Tuhan jaga. Atur rahmah ke banget. Wasiat umur rahmah. Kita duk ngaji ni Tuhan turunkan rahmah. Eh maknanya Tuhan kesiabilah. Dah Tuhan nyanyo kesia belah, dah Tuhan nyanyo Tuhan apung. Nah. Tu. Waktu Facebook ogasyat umur rahmah. Nah. Wa haffat 'alaihimul malaikah. Waktu malaikat bakal ikung. Teh malaikat bakal ikung. Ah Tuhan nyanyo ada rahmah situ. Maka malaikat bakal ikung. Tu. Wa dzakrahumullah man 'indah. Lepas tu tu Facebook orang duk ngaji ni dapat tu Facebook nama-nama ni. Dah. Sebut depan malaikat. Tu Facebook ada siap orang kenal belaka, malaikat kenal belaka fok ajin. Malaikat kenal belaka fok diri. Duh letah tu. Malaikat-malaikat kalau sebut nama ni, oh dedah ni, ngajih ni. Tahu dah ya, tahu dah. Apa kita nak sebut ni? Demon ni, oh juru, demon ni. Demon ni, oh okay, molek. Molekat apa tu? Eh, molekat tu, wadhakrahumullah man'idah. Tu yang sebut. Tu yang sebut ni, okay ni, gajik. Okay ni, mari sokmah. Oh ya. Eh, nama ya ada di situ. Ha? Tu yang tahu belakang. Tapi ni tu yang sebut. Okay, gajik mengaji. Eh. Sebab tu fok-fok kita ni tak faham. Tak faham kamu. Ya kita kadang-kadang kita fikir kata kita nak pala ni. Pala ni ya kena cong dia mudah ya. Duk cokoh tu boleh. Nah sepang ngaji ni tak ada kena tubik modal apa. Kat hari duk gitu. Boleh pala. Nah. Ni ngaji ni hak mudah sekali. Pah. Ngaji ni pala besar dah mayat. Mayat sunat lah. Mayah yang sunat. Kalau kata kita duduk rumah nak semua. Ya Allah. Kau satu kat. Mangan nak nyetak ni. Malak ni lagi. Malak ni lagi. Dah sebutlah hadis Nabi SAW. Nah. Dan antara kedua. Bahawa engkau berada di waktu pagi. Fata ta'alam. Maka kamu belajar. Nah. Ayat min kitabillah. Belajar apa? Belajar satu ayat. Daripada Quran ngajar. Khairul laka, lebih baik bagi kamu. Min antusalliya, daripada bahawa kamu semaya. Mi'ata raka'ah, 100 raka'ah. Nah, baik duk cokoh lebih dah 100 raka'ah. Duk ngaji. Nah. Wala anta kedua, dan bahawa kamu berada di waktu pagi. Nah, fata ta'alam, kamu belajar. Babam minal ilmi, satu bab daripada ilmu bab semaya, bab puasa, bab haji, bab tu bab ni. Khairul laka, lebih baik bagi kau. Min antusalliya alfa raka'ah, lebih baik daripada bahawa kamu semaya 1000 raka'ah. Tengok, boleh pahala. Boleh pahala. Bukan free. Nah. Semua hak kita buat di jalan Tuhan, Tuhan kira semua. Tak ada kata tak ada kira, tak kira. Dah, titik peluh tubik rang, tahu kata pakai rang banyak mana mari masjid. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apa saja hak kamu buat daripada kebaikan, kamu akan dapat di situ. Ha? Nah. Dan waktu Hasbu dalam surah
Surah Yasin. Kita baca surah Yasin. Nah, waj'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum wa hum la yubsirun wa sawana 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-rahmana bil ghaib wa bashshirhu bi maghfiratin ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis bagaimana mereka itu buat. Nah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum tu kisah-kisah jaksa-jaksa hak kita dok buat. Jaksa hak kita dok buat. Nah, pungan hak kita dok buat dengan Tuhan. Ni mari dok cara sejek, mari dok balik kok sejek semua ni dah belakang ni. Nah. Tapi orang bangi-bangi kita taruh Tuhan ni ya tak ada. Kita tak kena berasa. Nah, ai, ni hak Tuhan suruh berasa keramak apa? Berasa kebadak. Ya berasa sepunya tak ada, tapi di situ hak kejuk kita tengok kerak esok. Kita tengok kerak esok tu kejuk. Ha, mari mana ni tu? Sebab tu sepunya orang hak kita duk ngumpat dia, kita duk katok dia tu kan. Orang-orang lah tu kita berdoa ke dia. Orang panggil zawil hukuki alaina. Zawil hukuk ni orang ada hak di atas kita dengan sebab kita duk celah duk kata ke dia. Zawil hukuk ni kita berdoa ke dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, orang-orang ada aku duk mupak dia, duk kata ke dia apa semua. Apa kata siapa akhirat esok? Ya kita tengok di akhirat di padang mahsyar tak tahu kata pahala mari mana. Dan ada dosa-dosa ya saat ni tu hak tu apa? Apa kata tu apa saat ni tu? Dia tanya kan no hak ni apa ni hak buat dosa hak ni. Teh, tu hak yang terima tu tu hak minta apa kat mung? Lemon ni tiba-tiba cek tengok lemon ni ni. Lemon ni ni. Duk kata ke dia. Lepas tu saya tanya, maaf tak? Kerema ni? Ah, ya tu tak apa belah. Itu kak muka tengok ni. Hak ni dosa ni apa sebab remon ni. Remon tu lah apa dia. Alah, supaya dengan orang. Remon tu kalau orang ada lekat dengan kita ke apa. Kita berdoa. Nah, duit-duit orang jatuh. Misalnya tergawi ke sejik. Ya tengok akhirat esok pahala duit. Ya lah, mari pahala mana ni. Nah, pahala mari mana ni. Mari pahala sejik. Tiba-tiba orang temu duit piala ya. Lepas tu kibuh lah kotak. Dan ambil duit sana tu, kita bayar api, bayar apa. Apa khabar? Apa Allah? Dah ya lah, dah dapat dupa duit tu. Tu makna tu hasbu. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Siapa buat amal besar biji zarah, tak nampak, tak tahu apa. Bagaimana kita lebih-lebih gitu. Ya roh, ya rohu. Tu makna ya nampak akhirat esok. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Awak benda jahat fatu juga. Nah, maka nampak juga duk tunjuk ajar musuh awak pada benda-benda tak molek temu ke raksa. Ah, tu. Sebab tu kita ni kampung kita ni kok we rajinlah rajin mengaji. Tak kerana kita ni kalau harap kata nak cari pahala hok rajin semayang. Nah, semaya boleh 100 kaak sehari. Eh, hok 17 tu pun tak ada kadang-kadang lama-lama gitu. Mari jemaah tu break tengah jalan dok kok luar tak masuk pun lagi. Teh. Ah, 17 tu ya sehari-hari ni kita semaya 17 kaak. Dah zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, 17. Kalulah hari jemaah 10 hari ni tu tinggal 15. Kenapa tinggal 15? Karena kita semaya Jumaat Zuhur 4 jadi 2 ke?
Kalau telajak kita musafir pergi ke Hajjai Bakok mana kok, tinggal 13 lah. Karena kita buat so hak dua saat ni tu. Dah Zuhur dua, Asar dua kita buat. Dah Syah pun kita kosar. Dah tinggal sikit dah lah. Haa, tu lebih kurangnya. Sebab tu, itulah. Nah, ayat kata, nah, apa ni, kita nak buat amal ibadat hak banyak-banyak tak ada kita. Eh, lepas tu boleh follow back ni, boleh follow back ni kita. Boleh follow back ni. Kalau ngaji, kan kita nak pergi buat haji, nak tahu tak ada duit. Eh, kita nak berjihad, kita tak berani. Eh, kita nak buat tu hak follow besar-besar tak ada. Lepas kita cari peluang, hidden tu hai banyak. Hidden tu hai, ya we hidden ke bagi. Ya we hidden. Benda kecil-kecil. Dah supaya dah kita mari tahat lingkong ngaji, lepas tu pula kita zikir, baca Quran. Apa zikir ni mudah, dah sebut dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, habul kalam ila Allah. Nah, kata-kata hak Tuhan suka sekalinya ialah subhanallah walhamdulillah arba'un. Ahabul kalam illallah arba'. Nah, kata-kata Tuhan suka dapat. Mana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Udah. Nah, lepas-lepas mayat boleh-boleh jalan klik kalau gaduh tak baca sikit apa dah. Boleh sekali dua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas mayat ada aurat, ada wirik-wirik. Lepas mayat tu mudah-mudah ya. Ya mirik-wirik apa anak dah panjang dah. Seperti terlepas mayat tu. Nah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayki a'udhu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Pastu baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyok tu bila-bila jalan klik. Kita gaduh kita nak duk kali baca kali demo tak apalah. Nah. Pastu ayat kursi. Ah tu. Ayat kursi ni ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aqman qara'a ayatal kursi dubura kulli salat. Siapa baca ayat kursi lepas tiap-tiap kali lepas mayat. Nah, lam yamna'hu min dukhul jannah illa al-maut. Tak ada barang hak sekat daripada dia masuk syurga malaikat mati baca sokmulah. Ya hak sungguh ke kalau amal-amal hak tu apa ya hak biasa kita buat. Nah. Baca ayat kursi, baca zikir pas mayat. Nah. Apa tu baca amanar rasul tak apa, tak saya baca tak apa, su ayat kursi tu baca subhanallah alhamdulillah klik. Dah kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan saqilatan ala mizan subhanallah alhamdulillah. Dua kalimah hak Tuhan kasih renge. Nah, pastu pula berat di atas penime dek karaksa subhanallah alhamdulillah. Ada ke waktu? Nah, Allah istiqamah. Dan kita nak ayat bagai-bagai ada sebut. Jawab baik banyak orang dah jawab. Banyak orang dah jawab. Jawab baik. Nah, jawab baik ni penting ni. Banyak orang tak jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qala hina sami'a an-nida." Siapa hak kata ketika dia dengar orang baik, "Allahu akbar, Allahu akbar." Dia berkata Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Dia kata. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Dia katalah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katalah tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata tu duduk rumah tu ya. Tak ada dak penting bodoh belah-belah duk nyako duk pore itu ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah.
Hayal al-salah, hayal al-salah. Hayal al-falah, hayal al-falah. Hayal al-falah, hayal al-falah. Katalah tu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya tu ya. Nah, Nabi tadakhal al-jannah. Ada satu riwayat. Wufirat. Lahu khata'a, wufirat khata'ya. Diapungkan salah-salahnya. Wa inkana mithla. Apa ni? Diapungkan dosanya. Nah, ada sebut satu riwayat. Dakhal al-jannah. Dakhal al-jannah. Katalah tu dakhal al-jannah. Boleh masuk syurga. Katalah tu. Tapi kena semaya kot lah. Bukan kata saja. Nak mau jawab baik saja. Maya tak. Jadi. Nah. Katalah tu. Boleh dah. Boleh dah katalah tu. Nah. Dan ada sebut. Mangkala. Hina sami'an nida'. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyadu Allah ilah. Siapa api? Ini hasil lagi. Dia kata Allahumma hadhihi ad-da'watu at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidana Muhammadin al-wasilata wal-fadilata wad-darajata ar-rafi'ah wab'ath maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nabi katakan halat lahu syafa'ati. Nah, saya wajib syafa'aku kepadanya. Nah, Nabi, nah saya wajib syafaat, kena dapat syafaat semata kalau ya katalah tu. Allahumma hadhi da'watan, ni amalan-amalan sudah laka, apa kita tak buat. Nah, dengar orang Allah Akbar, Allah Akbar, kita tahu. Tak ada padu apa, bagai mudah, Allah besar, bagai besar. Bagai mudah besar, tak ada padu apa, apa itu. Akhirnya esok kat sesar, weh, duduk mana aku, duduk bunyi, baik dekat tu. Ah sebenarnya ayat saya lagi sebagai bear. Anu, bear ni fok kita kadang-kadang tak berhari. Allah kan belah biasa. Okey. Nah, tak berubuk. Tak ada berubuk ke bagi. Dengar ayat, kita bear macam ni. Allah ada sebut. Dalam hadis Nabi SAW. Nabi telah aliman nas. Kalau orang tahu. Lahu aliman nas. Kalau orang tahu maafin tidak palobah. Wasafil awal sah mula-mula kalau orang tahu. Falam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Lepas tu. Tak. Nak bah tak boleh. Kena menguni. Kena pakak peha. Pakak keti belakang. Pakak saya belakang. Lastahamu berhubung. Pakak berhubung nak bah. Nah. Tengok ben. Apa bagai-bagai ben ni? Ni sebuah hari Jumaat. Hari Jumaat ni dah nak buat apa hari Jumaat? Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Min afdali ayyamikum." Hari hok paling molek bagi kamu, yaumul Jumaah. Hari Jumaat. Hari Jumaat. Nah, sebab kita baru ni tu kita buat haji pun ni alhamdulillah boleh dua orang lagi haji apa? Haji akbar. Kena haji akbar. Nah, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumil yaumal yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Itu hasbuk. Wa adhanun min Allah tu hasu nabi suruh istihar pengistiharah tu ada rasul ilan nas pada orang ramai. Nah, yaumul hajjil akbar pada hari akbar. Nabi dulu ni nabi buat haji sekali saja. Tahun hak nabi buat haji itu hari Arafah hari Jumaat. Nah, hari Arafah hari Jumaat. Bila hari Arafah hari Jumaat maka orang panggil haji akbar. Kalau tak ada hari Arafah, hari Jumaat pun panggil haji akbar juga. Tapi kerana nah, hari Jumaat ni ada lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ta min ayyam min afdhal ayyamikum yaumul Jumaah. Hari hok paling molek.
di sisi Allah. Nah, bagi kamu saat itu yaumul jumah, hari Jumat, fi pada hari Jumat ni khuliqa Adamu, Tuhan buat Nabi Adam. Mula hari Jumat Tuhan buat Nabi Adam hari Jumat. Wa fi kubid, pada harinya hari Jumat tu kubida, mana diambil Nabi. Nabi Adam mati pun hari Jumat juga. Wa fi nafkah, pada hari Jumat ni an-nafkah. Nafkah ni siuk sunnah sangkala. Wa nufiqa fis-sur, wa nufiqa fis-sur. Fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Tuhatu wa nufiqa fis-sur, maka ditiuk sunnah sangkala. Bila sunnah siuk sunnah sangkala, nah, fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi, maka mati buih orang langit bumi semua malaikat-malaikat mati illa man syaa Allah, malaikat orang Tuhan tak sempat mati. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Teh maka wa fi as-saqah siu hari Jumaat mati hari Jumaat. Teh lepas tu pula Tuhan bangkit. Nah, ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Tiup sunnah sekali belum akak bangun belaka. Bangun bakit pada kiamat tu. Teh tu hari Jumaat. La taqumu as-sa'ah illa fi, tak berlaku kiamat malaikat hari Jumaat. Hari Jumaat berlaku kiamat. Teh Nabi katakan akthiru minas salati alayya. Eh, orang berimeh, banyaklah selawat di atasku. Ini kita duduk di selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eh, selawat, boleh 10 kali seorang. Eh, selawat, insyaAllah. Tapi boleh pahala, kita tak suruh, tak ada pula. Tak selawat lagi ini. Selawat sikit lah semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu boleh pahala lalu, tak nak kecek banyak, buat lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. 10 kali. Nah, dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa selawat sekali di atasku, Allah sekali ini 10 kali itu selawat ini. Siapa selawat kali, sallallahu alaihi asyra salawat, Tuhan selawat di atas dia 10. Tuhan selawat di atas dia 10. Nah, kita selawat pula 100. Tadi Tuhan selawat bagi kita 100. Nah, wa quttat anhu asyru sayyi'ah. Selawat 10 boleh pahala, boleh 10 kepada selawat daripada Tuhan. So 10, 10 boleh 100. Wa huttat anhu asyru sayyi'at, lepas tu buai 10 hak tak molek dosa-dosa, buai 10. Wa rufi'at lahu, nah, asyru darajat, lepas tu pula wi 10 pula pangkat tamneng sana itu, tamneng di sisi Tuhan lah. Nah, pas nanti terima sana nung, nanti kimik biten semua saat ini tak bahu semua di pada masyarakat lah. Dah pakak-pakak di situ ha. Nah, dek nung laka. Tu boleh 10 selawat ni. Dah tu ha selawat ni dengan makna tu ha rahmah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Rahmah
Dengan mana rahmah. Selawat dah Tuhan, Tuhan rahmah. Tuhan nyanyu. 10 kali ganda Tuhan nyanyu. Bila Tuhan nyanyu, maka Tuhan akan beri pahala. Dan Tuhan akan apu dosa. Itu kaedah ni. Dan Tuhan nyanyu, Tuhan rahmah, Tuhan kesiablah. Nah, bukan orang kesiablah. Kalau orang kesiablah, Allah bila nak mari. Tak nyanyu ke orang ni. Nah, oh nyanyu rajak haja. Nyanyu remo tu sakit. Jengok tak ni. Nyanyu remo tak ada wipa. Nyanyu remo tu Tuhan. Kalau Tuhan nyanyu, Tuhan beri kita. Nah, hatu. Ah tu. Tu bagai-bagai hak kita kena menghidupkan. Kena menghidup, mengaji, belajar. Ya bagai hak sungguh ni kalau kita istiqamah, kita buat molek. Nah, inna Allah yuhibbu ahadakum idza amila an yutqinah. Disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iaitu apabila Tuhan ni kasih pada seorang apabila dia buat, dia buat molek. Kita hidup baik Islam ke bangi. Hidup baik Islam. Orang Islam hak teh hak sebenar. Subhanallah wa man ahsanu minallahi subghah wa nahnu lahu abidun. Subghah tu apa panggil? Corak cara hidup baik Islam lah ni. Nah, orang Islam pun kita ni hidup baik Islam dah lah ni. Cuma kita mari tambah sikit, tenten, tambah sikit benda-benda yang benda kecil-kecil. Dan kita mari sejik awal, kita masuk le masjid, kita baca Quran, baca apa. Dah Quran ni sana dah. Dah. Ah Quran ni kita kena pandai Quran. Kalau tak pandai pun kena belajar Quran. Tu orang apa? Nah. Ah Quran ni yo pahala yo besar. Pahala yo besar, pas tu pula Allah kat saya kita dok royak demo tak suruh baca Quran. Zikir tu suruh baca zikir papa semaya tapi baca Quran besar sebab Quran tak puas. Baca banyak mana tak puas. Ha tak puas. Dok kata rumah tu deh. Buka Quran. Eh. Ha supang dok pergi haji baru ni tok orang-orang dok sekali kita dok royak itu. Tok Quran tak leh. Teh Quran dah dia mau khotbah sekali dua kali macam-macam kita lain sungguhlah Quran tu. Eh semaya cuma oh Quran kan dua ni tunjuk kata kita orang Islam oleh sempurna sungguh. Dok tahu mau sehari-hari kena baca Quran juga pagi teh sikit banyak tak apa. Dah tak pandai tu belajar Quran. Oh pahala nak kecek je Quran ni. Nah. Pahala tak puas. Dah sebut Alaih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al mahir bil Quran, orang mahir Quran. Mahir Quran baca laca. Baca laca mulai. Nah, ma'al bararah al kiram. Boleh duduk sekali malaikat yang mulia. Nah, ma'al bararah al kiram. Boleh duduk sekali malaikat yang mulia. Walladhi yakra'ul Qur'an dan orang yang baca Qur'an wa yatata'ta'u fihi dan dia gagak tahu gagak dia baca lama-lama hubung itu tak lama dia baca orang tua dan ada orang tak ngaji kok gek hari itu wa alaihi syak dah payah oh nak tubik huruf pun payah kekok neh ha falahu ajran maka boleh dia dua pahala. Lain ini masya Allah sungguh banyak orang ngajar dari line lu, orang ngajar dari Facebook. Dia boleh ngaji fak kita. Nah, banyak orang khidmat boleh ngaji Quran lah ni banyak nak orang ngajar lah ni, ngajar dari internet. Dari Facebook dari kapore. Oh pahala. Atu. Dah ada sebut man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu haraf daripada Quran. Nah, siapa baca satu haraf pada Quran, kana lahu bihi hasanah. Dia boleh satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu sanah 10, satu sanah boleh 10. Nabi kata, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tak ada kata alif lam mim harfun walakin aqulu. Tetapi aku kata alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Kalau kita baca
Alif Lam Mim. Oh, boleh 30. 30 pahala. Nah, sebab tu dia mau malah kau lain tak apa, Quran tak boleh malah. Nak malah kau lain tak boleh, semaya tu kena lah kau panggil. Tapi nak malah baca-baca kau lain tak apa, tapi Quran tak boleh malah. Kerana apa? Kerana Quran ni ya besar. Lepas tu pula ya, kalau rumah saat ni duduk baca Quran semua, Allah murah rezeki. Lepas tu tu hai buka jalan. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal bait alladhi yuqra fihi alquran, sesungguhnya rumah hak yang baca padanya Quran, tok laki baca, bini baca, anak baca, baca belaka, pagi baca, petang baca, luar baca, dan bokak duk baca. Nah, umuh hak duk baca Quran sokmo sak ni tu itasabi ahli luah-luah rezeki. Nah, wa kathura khairu, dah banyak kebaikan. Baca Quran sokmo lo baik, bini jadi baik, anak jadi molek. Tok laki tak baikkan. Dah duk seneng. Tapi nak baca belakalah. Bini baca, anak baca, laki baca, akak baca pas ngorek, mikro eh. Akak baca ni baca, tu baca ni baca. Neh. Ha. Baca sama itasabi ahli. Allah ahli, ahli dia, bini dia, anak dia seneng-seneng. Akhirnya baca tak kat seneng, baru baca tak pun. Terah baca yang itu lagi. Puluh-puluh tahun dulu duk baca. Jadi seneng diri dia. Itasabi ahli. Tuhan buka luah. Rezeki, gapo semua. Lepas tu pula luah ni bukan luah. Luah dia panggil, berasa nak buat bagai molek. Ya orang ni ada. Bagai molek payah nak buat. Oh, dah tak nak menahu, tak kena royak. Kalau bagai tak molek dulu. Dah orang lain tak ada gear lagi dulu. Ha, kalau bagai molek Allah, hujung-hujung ngonge lama nah. Ya betul orang. Okay. Nah, tapi dak bila doa cakro itu sahabi ahli. Ahli sana ya luah. Wa kathura khairu, dah banyak kebaikan. Wa hadaratul malaikah. Nah, waktu rumah tu malaikat mari. Nah, wa tanakkabat anhu syayatin, waktu syaitan kat lari. Waktu syaitan lagi tak ada orang ngaruk oleh rumah, tak ada orang cocoh lagi. Nah, dah syaitan tak ada, ya tak ada lah. Ya tak suka lu syaitan dah. Ni ya macam-macam, star cocoh gitu, cocoh melah nak bala. Nah. Ah, tu tengok anak. Oh, aku geger tadi budak ni. Padahal anak ya, lapan kelecak. Ha kan syaitan tu syaitan. Syaitan mari, syaitan dok tepi banyak dakwah. Apa kata banyak dakwah sana nak murih sikit, murih 10% jadi 100%. Mongoh sikit-sikit tu Allah, jadi besar, barang halus jadi besar. Jadi gitu kan syaitan dah banyak, syaitan dok tipu tu. Syaitan dok gelok gada tu. Nah. Ah. Wa innal bait alladhi darumuh alladhi lam yuqra fihi alquran, darumuh tak baca Quran apa kain kota daqa bi ahli speak rezeki payah susah deh, hidup pun susah, dia ada tak buah, buah dah makan tupah macam-macam. Waktu mula nak murih. Ai kok ano ni. Nah. Ha. Ya kerana apa? Kerana ya tak ada turun Tuhan. Tak ada cakro eh tak apa. Wa qalla khairu. Nah. Dan sikit kebaikan. Ada sebut akan surah syarru. Banyak benda tak oleh lah. Jadi banyak benda tak oleh. Oh, timbul benda belak-belak. Benda tak oleh timbul. Nah, wa hadaratuhu syayatin, syaitan mari. Wa tanakkabat anhu al malaika, patu malaikat lari. Patu malaikat mari pergi cerita. Umuh tu nak buat cemar.
Leh. Cemar. Nampak cemar syaitan je ada. Wal'iyadzabilah. Sebab tu benda-benda ni lah kita kena buat. Leh. We hidup kita tu hidup baik Islam ni naik masuk tahun baru dah ni. Leh. Naik tahun baru dah ni. Selalu sarah. Leh. Satu Muharram masuk tahun baru, umur kita kau banyak. Tahun baru hijrah. Hijrah-hijrah tu mana kata kita kena hijrah lah. Nah, hijrah ni pindah bagi intikal min makan ila makan. Kita berubah, berpindah pada satu tempat pada satu tempat, atau min halah ila halah, daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Nah, kena insaf, kena sedari diri. Atau umur kau banyak, kau tua. Nah, dosa kau banyak, salah kau banyak. Nah, walah no, begitu saat ni tu jadi common lah. Kena wampai mula pula. Hidup, nak hidup lagu mana pula ni, trik apa. Tapi ya pimai Islam ni, ya tak ada duk riuh sepengah pimai ni. Nah, pimai ni. Nah, hot ni. Kena bakat mikir nak ubah wilbih jadi molek. Bukan fikir nak pergi jalan. Dia mau pergi main demo tu. Dia mau fikir nak pergi jalan. Dah. Dia mau fikir nak pergi jalan. Ke jalan situ, ke jalan sini. Buat macam-macam lah. Tapi kita ni tak. Ha, kita ni hijrah ni. Daripada. Nah. Hajarah ni dah sebut oleh hadis Nabi SAW. Nabi ta'al muslim. Orang Islam tu apa orang Islam? Man salimal muslimun. Orang yang selamat orang Islam. Min lisanihi wa yadih. Daripada lidahnya dan tangannya. Manalah no? Mana orang Islam ni? Orang Islam selamat ni maknanya ya tak ada kena dia maki, tak ada kena dia kata, tak ada kena dia tangan dia, tak ada buat karut, tak ada apa. Dah orang Islam tu selamat dengan dia. Molek. Dah. Orang dia molek dengan orang perangai dia saat itu molek. Tak ada kata ke orang, tak ada mengupak ke orang duk tepi dia, tak ada kena menyakiti pada dia. Dah. Ha tu orang panggil orang Islam molek. Ha. Wal muhajir. Nabi kata orang hijrah tu man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah tu ialah orang hak hijrah bagi hak Tuhan lagi. Bagi Tuhan lagi gapo? Dia tinggal. Dia tak buat dah bagi tu. Bismillah. Nah. Alhamdulillah. Hai, pusing. Nah. Bagi hak Tuhan lagi, dia tinggal, dia tak buat. Orang panggil hijrah tu. Dah. Tuhan lagi semua bagi dosa-dosa dia tinggal maksiat. Orang panggil hijrah. Tu. Lepas tu dia ubah diri dia nak hidup baik Islam, nak hidup baik cara Islam. Baik cara Islam tak payah ke apa kali. Dah kalau hidup kapo kerja kena kerja. Orang Islam rajin kerja. Kena kerja tak leh orang Islam duk saja lak bini kerja seorang tak leh. Nah. Karena Islam suruhlah tu. Nah. Orang Islam kena rajin kerja. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tu hata cari rezeki nak aja kerja orang Islam teh tane dia tane gapo tane dia lah ni sana tak ada tane lain dah dah mau nak tebah bih nak buh dia nah orang hak dia senam orang dia seterusnya. Okey dia. Dah. Kok sebelah lek nung. Oh, kok tanah kita kok ni molek ni. Molek.
Kawasan ni orang panggil Rabwah. Kawasan bukit. Rabwah, Rabwah ni tu yang sebut lah Quran. Sebab tu buah tu baik mula. Nah. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tu yang sebut Rabwah tu, Rabwah. Rabwah ni tanah bukit. Konesta, kumuh kita ni panggil tanah bukit. Tanah bukit ni, nah, ya kalau hujan, ya ada air, ya lekat air. Kalau tak ada hujan pun, tanah sejuk. Dah, ya air tu ada. Nah, tu yang sebut. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ بُتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Dan banding orang yang sedekah infak di jalan Allah kerana nak cari kerana Allah. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Dan nak tetapkan diri mereka itu. Nah. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. Supa dengan. Nah. Supa dengan. Kebun. Bi Rabwah, Rabwah ni tempat tanah bukit. Tanah bukit, bongok, bak bongok bak tanah tinggi. Ni sepo masa tanah tinggi, kok ile kok nu tanah lapang. Tak tanah samo bang, tak ada gih tu, tak ada gih tanah gapo tak ada bergih juga. Deh. Pon tanah ni nak bukit sikit. Benar semua luah gang tak ada hijau nak bodie tak leh. Pah air dok ripo gitu tak ada. Deh. Biro buah. Sebagai nesta. Naik kok betong, kok bukit, kok labu naik. Oh, tu dia. Nah. Kama thali jannatin birabwatin asabaha wabilan. Fa'atat ukulaha da'fain. Lepas tu kena hujan. Buah-buah rana pada fokok tanah tamun. Tanah tamadan. Dia buah-buah. Buah rana dia. Banyak buah. Manis. Molek. Sedap. Nah. Ah, fa illam yusibu awabilan, kalau tak ada kena hujan, fatal. Ada air, kalau dia lekat dalam bukit dia rok dah sejuk, ada tu baik semua. Dah sejuk. Dah. Ah kita kena kerja ke Islam. Tu hasbuk. Dalam Quran kan. Wa akharuna yadribuna fil ardi, apa wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dah. Wa akharun ada tu yang sebut Muhammadur Rasulullah walladzina nah alima an sayakunu minkum marda wa akharun yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada orang kena kaji kerja, orang selain kaji kerja buat eh tanah ada sikit boh dia boh gapo go maha kaji kerja nah tu. Lepas tu, nego ikut. Lah ni, hak buah buruk tu dia beli kat dah. Buah buruk. Tak kena buat pulut dia jamu lah. Kerana hak buruk, dia beli depo 40 kilo. Depo dia ayak. Hak buruk tu dia beli lagi. Bagi kau tengok. Buah dia panggil raja buah. Lah ni. Nah. Raca pun lamai. Raja pun. Dulu orang Cina tak nak makan. Habis murah. Orang Cina tak nak makan. Apa katanya kecak sekali tu kalau rebah tu ni. Dan sedap banyak pada buah lima dia. Sedap banyak daripada buah-buah yang duk tanah tu. Oh, yang gila sungguh. Dah, sebab tu yang mahal tu. Kerana Cina-Cina. Cina lah ni makan pergi dari Jepung makan, Kauli makan. Pak atas sipi tu banyak berahi wah dia. Main menunggu-nunggu rego. Pas lah ni ni nak ayak. Sayang kita yang duduk kerja, duduk menego-go ni. Eh, orang besar lah lah tiga cawak ni duduk hatta ke luar negeri tu. Dia kata orang Cina makan wah dia ni 5% baru. Orang duduk boleh makan lah ni 5%. Ha persen ni orang Cina, orang Cina ni 1,000 juta lebih. Kalau 1,000 juta baru nah
1000 juta baru makan 500,000 orang. Ni fokor karkak ni. Ada banyak lagi. Hak pandai makan ni ada banyak ni fokor boleh kecak kulit ada lagi. Hari ni tak boleh makan, buah tak cukup. Buah tak cukup sikit ya ke musim. Pahala ni uyak nam tanah. Uyak nam tanah tawar. Tawar buah di uyak nam tanah tawar sikit tak sedap. Teh, tak dilawai aku mau kita. Sini tanah robuah ni. Teh, pas tunggu kita sikit. Malaysia, Indo. Teh, pas tak dilawai mau kita lagi, mau kita banyak, mau ya ada musim, musakin. Teh, tu punya baru buah lah lu ya. Oh, ni mata mah tak kabarnya ada cukup kat dah. Tanah. Oh ya, tu tanah lah ni. Tanah ke apa? Kerana orang Cina pun pakai sikit. Orang kata kalau tanah 20 tahun lagi tu pun duk mahal situ. Nih, duk mahal lagi. Sungguh tak tahu lagi dengan yang moyak. Nih, yang duk murah tu bukan murah kerana buah. Kerana talak, yang dia mau beep eh. Fok nak makan kamerai ya, tak beli, tak jom beli ya. Kau kata tak jauh beli lah, kot buruk. Dia tak lama. Waktu itu, kita juga akan murah. Hebat tu, ya. Kalau semua pakai, mahal situ. Waktu itu, cara dia mau main. Nah. Nah. Nah, karena bagian ini tak lama, ke? Ya, semengung. Ya, semengung, dua bengung. Kau pecah. Weh, buruk. Tahu. Nah, ini lah. Nah, kerja. Okay, selek nak kata kerja. Nah. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Tuh kata lepas Jumaat suruh kerja lagi. Lepas Jumaat. Nak sebut ada surah Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah. Nah, apabila orang baik jemaah fas'au ila zikrillah. Maka hendaklah sebut ingat Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Wa darul bait tinggal jua. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jadi molek untuk kamu. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah semaya, fantasyir suruh kerja pula. Lah, bukan suruh kerja lepas subuh. Lepas maya jemaah tu ha suruh kerja pula. Fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Suruh kerja pula lepas jemaah. Hai, lepas jemaah tu tidur nak ayat tu ha suruh kerja. Jangan tak kerja. Kena kerja ke Islam. Dah ada sebutlah hadis suap masuk mulut bini anak semua tu pahala. Pahala. Dah, tu nampak orang mengajar saja. Dah, orang hak kerja itu kerja untuk anak bini kita pahala belaka. Bukan kata tak ada pahala, dak Tuhan suruh dah Tuhan suruh dah pahala. Wa ta'u min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kamu ingat Tuhan banyak-banyak. Atara tu tu lebih kurangnya. Lepas tu kita jaga. Jadi orang Islam. Siapa pergi orang bel. Mari awal masjid. Dah. Haa tu. Tolong-tolong. Kut sejik ni. Katuk pelita nak tubik ni. Katuk pelita. Katuk kau sapoh-sapoh kapok lu. Baru ni saya kita pergi Mekah ni. Ada tuk siok hok subtai. Tok Siok hok terakhir sekali mati. Dan raya tak ada di Tok Siok dah. Tapi ya panggil Tok Siok dalam masjid Nabi tu hok mati. Tubik berita. Arab panggil Agha. Agha ni awari. Yak masa itu tu ada Tok Siok. Hidup masjid Nabi, masjid Arab. Mari hidup agak apa remon. Ya 40 kara dia buat. Ya mari. Nah. Serah diri dia. Kerana Allah. Untuk nak jaga masjid Nabi. Nanti nyapuh. Katuk pelita, sapu-sapu tempat cuma-cuma apa semua saat ni tu. Dah, semua duk cara dalam sejak tu. Okey, tok siok bang arah. Dah. Ya ada hok belakang ni tu, pak orang. Matilah hok ke belakang-belakang ni lah. Ada tok siok duk cara masjid Nabi tu, demo duk ingat atau demo nak cara hok Nabi, nak cara kan Nabi. Serah diri tak ada gaji, tak ada apa. Lillahi ta'ala
serah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, cara ke Nabi, cara masjid Nabi. Cara Nabi ya, cara mudah, cara kubur apa semua tu ya, cara arah panggil arah lagi tu siap. Eh, tamnen tu siap ni kita nampak pereh. Tapi besar di situ ha. Dah kerana dia cara masjid tu ha. Nah, ada pian nak kalau orang dia weh nak turun semak jadi tak siap, ada pian nak sore abuk cerah ni. Bah ada buatlah ni tu, dok buat kerana ikhlas, tak ada tanding, ada pian nak. Nah, jadi tu ime ada juga kan nak. Jadi tu khotik dok kan nak, tok bila dok kan nak, tok siap tak ada pian nak. Tapi palo ni. Yo palo ni yo payah juga. Disupa dengan nah. Orang bel dengan jadi tak imeh pahlawan albe. Kita hari dia mau suruh di tak imeh semaya. Saat ni belah bel misal. Pia lebih pahlaw. Pahlaw lebih orang bel lagi. Nah, tapi nampak sepuluhnya tak ada tuan dah deh. Pahlaw lebih orang bel dengan jadi tak imeh. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'alima wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nah, siapa hak nak lebih baik daripada orang duk hajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fafiyo orang hak lebih tak boleh nak lawan muka dia duk hajak orang mari sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh dulu lagi mari. Mari bang. Orang lain dia bangun serempak, orang lain dia bangun serempak. Tak bila. As-salatu khairum minan naum. Dia duk gerak orang. Lepas tu dia dah hajak. Lepas orang bangun sejik sebab dia. Bangun sebab dia. Tok Imi tu lebih baik sembahyang tu ya. Dan pahala lebih ya. Daripada tak ini. Nah, tak ini semaya tu lah. Haa, tu noyak atau pahala. Tak suka belakang. Bagi kita ni, kadang-kadang yang nampak bagai tu perang. Ada, di situ besar. Besar, kita tu rasa semua. Tak apa, ha? Nah, with demo, ha? Kita kena keep kiau bagai. Sesia bagai keep kiau dah maknanya. Ambil semua kutek-kutek belakang. Bagi hak kecil-kecil alah-alah. Dah. Orang nak pergi Mekah, kita ada ayat itu. Duk Mekah ni nak kutip pun habis pergi Mekah. Dah, pergi duk 40 hari. Kutip pun habis bagi kecil-kecil semua. Hak alah-alah besar-besar. Pergi puhati klik. Semaya sunat, semaya itu, semaya ni. Nga baca Quran, zikir, duk leh sejik, duk leh kapok. Pergi jadi etikah apa. Pergi jadi kutip pun habis. Jangan duk tinggal. Ambil pun habis. Dah, aku tepi-tepi tu. Muka kita pergi sekali seumur hidup. Sepat juga kita duduk rumah, sepat tu juga kutek pun habis. Bagi ada sikit banyak, baik. Dah nampak preh-preh, baik. Hey, dah, tak apa kita baik ini. Ada punya rubuk kan? Ada rubuk tak? Ada dah. Bahkan kakak lari pula, ay dia mau baik. Kita sorang tak sedap. We dia mau baik. Dah. Boleh di demo tau, tak apa kita, Nabi tak baik. Kita pakai kat Nabi. Nabi tak baik bukan sebab apa takut jadi wajib. Kalau Nabi bayar dia wajib, jadi wajib. Fok kita kena bayar sekali sore. Kalau Nabi bayar 10 kali, kena 10 kali. Ah, tu ada. Ada orang okay, yang tak pandai bayar. Nah, ada orang okay, tak say. Nah. Tu. Dia mahu kita ni, bayar tak berhubung. Dia panggil. Hidup di Mino. Hidup di Mino tu tanya kadang-kadang. Pian nak bayar tak biasanya. Koyak palok, ha, tak apa kita bayar ni, kita cong, baru nak cong. Itu kalau kita kot tak apalah, nak pergi bukit. Jabar Rahmah dengar sikit. Dari bukit-bukit kot ni dengar. Kau pergi Mekah. Teh. Tu. Inilah. Nak bayar? Itu cara hidup like selat. Kita kerja lah, rajin kerja. Lepas tu amat ibadat, tak tinggal. Tengok Tuhan sebut wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Khija. Lepas tu ingat Tuhan, tak lupa Tuhan. Tak lupa. Tuhan sebut
Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita' wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajzahum Allah ahsana ma 'amilu wa yazidu min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un 'an dhikrillah. Orang-orang yang tidak melalaikan dia daripada ingat Tuhan wa iqamis solah. Dan mendirikan sembahyang itaq zakah, memberikan zakat, takut Tuhan. Dia takut Tuhan. Satu pula dia duk menego duk apa tak lupa Tuhan, tak lupa Tuhan. Dia orang Islam bab tu. Kalau menego tak lupa Tuhan, kerja tak lupa dengan Tuhan. Dah, tapi banyak hok lupa Tuhan. Tak, kita nak tengok ada banyak. Necan-necan banyak galik juga necan-necan. Kali itu kisi pekhe tu. Kereta kita tadi itu tak sudah, belum asah lagi. Siapa asah? Nampak ia tak semaya juga. Lepas tu masuk ngori. Tak semaya. Siapa isyo tak semaya. Allah kata kita, tak kita lagi semaya dah weh. Dah, tak apa. Ada udak nak tunggu sore. Tak semaya ya atau tak semaya? Ha, ni banyak necan-necan ni setengah-setengah tu lah. Adalah juga. Hei, buat galik, buat galik. Pak hijau teh. Pak hijau teh ni kadang-kadang ya malah. Islam tak boleh. Kena gaji belakang. Tak kira. Tak. Tak kira. Dah. Semaya esa ni tak boleh tinggal. Semaya esa tak boleh tinggal. Alah mana pun kena semaya mata. Dah. Tak kira. Duk di mana pun. Tuhan. Ada Imran bin Husain, sahabat Nabi, dia jadi nyakit bawasi, nak berdiri tak leh, nak maya payah tubik punggung. Mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetes maya. Nabi tasalli qa'iman. Semayalah bila berdiri. Fa illam tastata', kalau tak kuasa fa qa'idan, maka duduk. Fa illam tastata', kalau tak kuasa juga fa ala jambin, ngeringing au mustalqiyan atau terletak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Kita Tuhan tak ada suruh malaikat ada luas. Ada luah. Dah tak ada paksa. Siapa tu sangat letak gok nak diri gok nyetok boleh. Bukan kata kena buat ha diri-diri so ya tak leh takut lain dak. Lek selain ni luah. Tuhan nyanyo pada hamba dia. Tu. Sekat tu dululah pada hari ni kerana dia marah nak pergi buat kuluh dulu dah. Tok khotik atas saat ni. Dah sudah 10:30 hari dah. Nah, maka molehlah kita pun tadi nak pergi tebah nibung lagi. Dah nak pergi tebah di nibung lagi sejelah dah hari ni dah. Pas molek tadi pun duk galik. Tidur. Jadi penat-penat lagi tidur. Lepas tu tidur jaga pukul 9. Ha, siap. Dah sudah ngajar setah lagi tadi, duk ngajar lepek tu. Bang, ha, tidur. Suruh anak tak ada gerak apa. Galak. Dah. Itulah saja pada hari ini. Terima kasih belakalah. InsyaAllah. Doa dah. Fok-fok kita semua ni. Boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Boleh semaya. Boleh apa dah. Siapa okey hayat kita. Tak kata kita tak ada nak ngajar ke lain. Ngajar benda-benda gitu. Tazkirah. Ingat teh. Nak wi. Teh. Kampung kita ni aman, selamat, pakak duduk kat senai belakang. Dah. Duit tak ada tu suku, senai suku. Dah senai ni tak balah dengan pia, tak ada mengaruk hok orang, tak curi hok orang senai. Dah. Lepas tu duit tak ada tu suku pula tu. Dah yang kena kerja, yang kena gapo pula tu asal dia. Dah. Nah ni minyak maha. Allah tak agak. Kita orang kerja lek tak kereta. Tak agak nak aku minyak. Dah. Biasa duduk tak kereta lu. Tak ada lah lah ni bung ni muat padai sungguh lah. Tak agak main dengan bayu. Masa tak agak lah. Therefore, ya tak ada duit apa yang juakannya. Kita tak ada boleh juakannya. Kita kesel.
Pak ya, minyak mahal jual ganja pak ya. Kita tak boleh jual ganja, kita tu tak boleh. Dah, tak cari rezeki halal. Ah, ada semua.